Ini apa? Kok hitam satu Papua? Ulangi satu Papua. Satu Papua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya oleh pengacara. Ya, selamat datang kepada teman-teman semua pada panggung bebas. Saya sendiri akan membuka berjalannya acara ini dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Acara ini saya buka. Jadi dari kawan-kawan Indonesia boleh ikut video tanggal 2 mungkin ada-ada dengan kita bersama kebaikan dan kebenaran, bersama terang dan redup, bersama hidup dan laut, bersama ketidakadilan dan kemusnahan. Kita hidup dan akan terus hidup menyelami akhir atas misteri, melepaskan fas hitam kehidupan dengan secercah cahaya cinta, bersama menurai rahasia-rahasia untuk mendapati makna kebebasan. Karena diri 2221 Jai Alex. Terima kasih. Jangan bosan-bosan lihat saya ya guys. Saya tidak akan menyanyi, baca puisi atau apa, karena saya suara tidak baik sekali. Jadi mungkin saya akan orasi diri dengan kawan nanti yang akan menyanyi. Demi kebebasan anak cucu kita, demi kebebasan anak istri kita, demi kebebasan tulang belulang dan juga Allah dua suatu. Andai saja para Soekarno merusuk ke dalam sela-sela tanah air dua suatu. Dengan bangga jenazahmu tersenyum di atas tanah Papua tersebut. Dengan bangga jenazahmu tersenyum menyaksikan kemenangan yang tak pernah kau nikmati. Kami kebebasan tanah itu terus hanya satu kata, karena diri lawan mungkin bisa dihidupkan. Lawan, 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 lawan. Ada satu pesan kepada kita semua sahabat. Ingat, kita dari Papua, dari Papua di sini. Kita menikmati peluang pas-pasan kita dan juga wilayah kuliah kita adalah hasil bumi di atas tanah Papua itu. Dan mahasiswa kita, apakah kita mata buta? Apa yang terjadi di atas tanah Papua? Kita tidak berdosa, kita tidak membela bagian kita itu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kawan-kawan? Karena perempuan dan tanah adalah penting kehidupan. Bukan sejarah, bukan berhutu. Pemilihan dan tanah tidak akan pernah mematikan. Saya sudah mati dan pace mati di bumi negara. Papua sudah merdeka sejak 1961. Generasi penjara, negara penjaga. Kita yang sudah sangat marah. Kita yang punya darah tidak harus merah. Kita yang punya tulang tidak harus putih. Generasi kesempatan, generasi kesempatan. Jadi kita bentuk terima kasih dibayar dengan diskriminasi. Kemarau kita, dengan tari kita, dengan caci maki kita, dengan paksa kita untuk menjadi anak terpilih. Kita yang punya macam dan paksa yang tak mati daripada diri kita yang tak punya. Sekarang dengan sadar untuk bangkit dari warga-warga yang bikin sakit, di era kaki matahari yang muncul dari titik dan balik lima yang merupakan satu. Di sana, baca dan baca yang ketembak. Anak-anak yang menari pengenangan dan penerang dapat dengan luas. Dari sana dapat dengan luas. Papua, Papua bukan merah putih. Papua bintang kejora, bintang kejora, bintang kejora. Sadarlah, sadarlah, bukan bateria, 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 bukan b
lainnya. Tanpa perjuangan